menyerang dari sebelah kanan. Nampaknya sekarang ini kita sekarang sedang berada di hujung perlawanan. Cuba menyerang berhabis-habisan. Maknanya hanya menunggu masa untuk menyerang Wisdom penambah. Nampaknya masih lagi menyelamatkan, masih lagi menyelamatkan. Oh, lawan yang lebih terpengaruh. Satu hadaran tiga burung terbang, kita menang! Tak sabarnya nak tengok perlawanan akhir. Iya ni, kayaknya seru. Malaysia lawan Indonesia. Yalah. Kalau dapat tengok kat stadium, mesti seronok. Betul? Mimpilah. Nak dapat tiket pun susah. Mesti ramai orang. Nanti jadi bawa aku tengok. Bawa kita orang sekali. Kita orang kan kawan baik kau. Takkan nak tinggal kot. Yolah. Kita kan kawan. Yolah. Nanti aku belikan. Dah tu. Bising. Pergi. Balik. Atuk nak tiket? Atuk tak kisah. Kalau tak ada, tengok je kat TV. Dah, pergi balik. Habis bersepak. Ihsan, dah ada tiket ke belum? Belum. Jadi aku sibuk. Tak sempat nak beli lagi. Wah, enggak sabar mau nonton. Ihsan, ingatlah. Tunggu tiket. Yalah. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Mesti akak simpan dalam ni. Betul? Tak ada juga. Marilah kita tanya akak. Akak ni buat terkejut je. Betul? Nasib baik kita orang tak. Tak apa. Akak lagi terkejut tengok bilik korang. Kenapa sepa-sepa ni? Kita orang tengah cari baju bola. Untuk apa? Nak pakai lah. Akak, kita orang nak pergi stadium. Tengok perlawanan akhir bola sepak. Hah? Yang Malaysia lawan Indonesia tu ke? Ha-ha. Nak ikut. Dah ada tiket ke? Belum lagi. Tapi Ihsan belikan nanti. Dia belanja semua kawan baik dia. Hah? Ya ke? Suruh dia belikan untuk akak juga. Mana boleh? Akak pergilah sendiri dengan kawan baik akak. Entah. Koranglah kawan baik akak. Tak. Kita orang adik-adik akak. Tak apa. Carilah sendiri baju bola tu. Akak. Upin, Ipin, mari sini. Ada apa tu? Balik Upin dan Ipin. Bahagia dua. Kenapa tu? Oh,
Sama-sama. Atuk pergi ke? Mestilah. Kalau tak, siapa yang nak bawa korang? Tanya je. Atuk, tiket ni 4 je? Haa. 2 untuk korang, 2 lagi ajaklah kawan-kawan. Atuk dah ada. Huh? Mana cukup? Kawan-kawan kita ramai. Ajak kawan baik je lah. Kawan baik? Jangan bagi tahu sesiapa yang kita ada tiket. Kita tunggu Ihsan punya tiket dulu. Harap-harap ada. Jadi, kita semua boleh pergi tengok dekat stadium. Stadium? Bombless, bombless! Sudah ada tiket ke? Mana ada? Hello. Tunggu dia. Tak sabar. Jadi ni tak sabar. Dada. Jom main. Jom. Mana kawan-kawan lain? Dah balik. Oh, Uncle, nak tanya sikit? Ayo, banyak pun boleh tanya. Tanyalah. Kawanan akhir piala Liga Super Asia. Wow! Ini tiket untuk Uncle kah? Bukan. Tiket tu untuk kawan baik kita orang. Angkalah kawan baik Upin sama Ipin. Kurang ada tiket bola. Asyik. Udah ada. Kawan-kawan. Tiket bola dah ada ni. Upin dan Ipin. Bahagian 3. Ipin, betul ke? Aku nak ikut. Saya juga. Fabulous. Boleh kan? Jangan tinggalkan aku pula. Tahu. Aku juga mau ikut. Mau duduk di sebelah meme ya. Boleh tak? Ya, cepat. Kat sana aku nak beli mata-mata. Dia orang ada 2 tiket bola, mau kasih 2 orang kawan baik. Ada faham? Itulah, tak tahu nak bagi siapa. Kawan baik kita orang. Betul. Senang je. 1 tiket bagi aku, lagi 1 bagi Ihsan. Atau Mak Il. Atau jadi perempuan tak payah pergi. Tahu aja. Fizi.
Mana kau dapat tiket eh? Ha? Mana kau orang dapat tiket? Ha? Mana? Oh, cakaplah cepat. Atuk. Oh, mana Atuk ni? Atuk! 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 Nanti. Ah, makan, makan. Buat 3 kudap-kudap. Ini durian sangat sedap. Itu durian IOI. Baru sedap. Sedap. Ini pun sedap juga. Nyam-nyam. Ah, itu durian udang merah. Patutnya sedap. Tapi yang ini paling enak. Isinya tebal. Sedap. Oh, itu musang king. Yang orang tergila-gila suka. Oh, betul-betul-betul. Harganya mahal. Kau pernah mampu beli. Ha, kau orang datang ramai-ramai ni apa hal? Atuk, Upin dengan Ipin. Atuk bagi tiket bola. Untuk kita orang tak ada tu. Ha-ha. Tak ada. Dah habis terjual. Alah. Ha, kau orang berdua dah pilih siapa yang nak dibawa? Belum. Susah nak pilih sebab semua pun korang baik. Mana tiket tu? Bagi Atuk. Siapa nak pergi? Mimi dengan Susanti pun nak pergi tengok. Kita mau tengok stadium, Ma. Bukan tengok bola. Enggak pernah ni masuk stadium. Itu je. Apa lagi datang ramai-ramai ni? Atuk, nanti kita tengok bola sama-sama ya. Kita orang dah ada tiket. Haa. Dua Atuk bagi, dua lagi Upin Ipin bagi. Jadi, Upin Ipin tak pergi ke? Meme dengan Susanti pula. Meme dengan Susanti tak jadi nak pergi. Oh, kaki Upin bengkak. Tak boleh jalan. Jadi, Upin tak boleh pergi. Ipin pun tak pergilah. Bertuah korang dapat kawan baik macam mereka. Tapi korang ada ingatkan mereka? Patut kawan baik. Kita tengok sama-sama. Satu hantaran. Ini pelan kali kita. Mau kemana sih? Aku punya satu tempat persembunyian yang aman. Hah? Kok jadi ke hutan beginian sih? Nabrak tiga! Kalem cuy. Bro, nabrak tebing bro. Kalau mau bunuh diri jangan ajak-ajak. Punyamu. Ayo ikut. Ayahku dari dulu sudah memprediksi kalau suatu hari akan ada serangan zombie di sini. Aku dan dia diam-diam mengembangkan serum yang bisa menghentikan wabah ini. Wah, selamat dong kita. Cuma
Serum ini harus ditembakkan ke udara agar menyatu dengan oksigen. Lah terus, masalahnya apa? Kita belum menemukan satu elemen final. Elemen apa? Elemen dengan daya bunuh mematikan yang melebihi racun manapun. Aduh. Kenapa gak jodoh sayangku cintaku? Kenapa? Kamu kenapa? Tegang, perutku jadi mulus. Pelan-pelan, nanti aku bisa kentut terus berak di celana. Itu, kamu harus kentut, Jo. Tempelin pantat kamu ke pipa, terus kentut. Hah? Cepat, sebelum zombie-zombie itu bertambah banyak. Yes. Sungguh aroma surga. Begitulah kawan-kawan, kentut busuk Jojo berhasil menyelamatkan umat manusia. Jadi, jangan pernah menahan kentut kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Karena kentut adalah anugerah. Peace.